Rianti membanting pintu ke dinding. Dia mendelik sebal saat dilihatnya Aditya seperti sedang menahan senyum. Jadi ngomong apa enggak? Tanya Rianti pada Aditya yang sekarang malah bengong sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Bukannya menjawab pertanyaan Rianti, Aditya justru menerobos masuk kamar Rianti dan duduk di tepi ranjang. Kita ngomongnya di sini aja. Kamu duduk sini, perintahnya pada Rianti, seraya menepuk-nepuk ranjang. Rianti memutar bola matanya kesal. Keluar. Rianti mengusir Aditya dari kamarnya. Bukannya keluar, Aditya malah naik ke ranjang dan merebahkan badannya di ranjang. Kamu enggak kangen sama aku? Rianti menarik napas kesal melihat kelakuan Aditya yang seolah tanpa dosa sama sekali. Kamu ngapain masih di situ? Ada suami kamu juga di sini, bukan ditemenin. Aditya tersenyum menggoda melihat Rianti yang masih berdiri di depan pintu menatapnya jengkel. HP Rianti bergetar. Aditya melirik HP Rianti yang tergeletak di atas meja. Rianti bergegas mengambil HP-nya. Rama, gumamnya yang ternyata didengar oleh Aditya yang langsung bangun dan merampas HP yang tengah dipegang Rianti. Apaan sih, Dit? Siniin enggak? Rianti mencoba mengambil kembali HP-nya dari tangan Aditya. Ngapain dia telepon kamu malam-malam gini? Tanya Aditya saat melihat Rama memanggil di layar. Adalah Rama seperti Rianti mengumpam. Tanpa pikir panjang, Aditya langsung mematikan HP milik Rianti. Terserah dia mau telepon kapan juga. Lagian HP aku kok, ngapain kamu yang repot, bentaknya. Rianti terus saja bersungut-sungut kesal. Kamu kalau mau ngomong, ngomong sekarang. Jangan malah enggak jelas yang diomongin. Kalau enggak jadi, mendingan keluar. Masuk sana ke kamar kamu, aku mau tidur. Aditya hanya mendengarkan ocehan Rianti tanpa berniat untuk keluar dari kamar. Udah ngomongnya. Sekarang giliran aku yang ngomong, ujar Aditya santai begitu Rianti menghentikan ocehannya. Sedang Rianti masih mengerutu dalam hati sambil menunggu Aditya berbicara. Aku mau tidur di sini, ujar Aditya penuh penekanan. Bukan ini yang sebenarnya ingin Aditya bicarakan. Tapi begitu mengetahui Rama masih menghubung istrinya, hatinya benar-benar jengkel. Dia tidak sadar dirinya pun masih terus membiarkan Meli masuk ke dalam hatinya secara perlahan. Ucapan Aditya sukses membuat mata Rianti membelalak. Ini orang maksudnya apaan sih? Makin lama kelakuannya makin enggak jelas. Rianti membatin seraya terus melot pada Aditya yang sekarang malah sedang asyik meringkuk di ranjang. Enggak usah cari-cari masalah, Dedit. Aku lagi malas, ujar Rianti seraya memutar badannya dan berjalan keluar menuruni tangga.
Aditya bergegas bangun dan mengejar Yanti yang meninggalkannya di kamar seorang diri. Ri, kamu mau kemana? Tidur di ruang tamu, muak lihat tingkahmu. Yanti berkata ketus. Dalam hatinya mungkin dia menganggap Aditya ini laki-laki yang tidak punya pendirian sama sekali. Sebentar seperti anak kucing yang manis, sebentar kemudian bisa berubah menjadi seekor singa buas yang tengah kelaparan dan bisa memangsanya. Rianti menggeleng tak mengerti. Haruskah aku meninggalkanmu agar kau berubah jadi anak kucing yang kehilangan induknya? Rianti mengesah panjang, tidak mendengarkan Aditya yang masih memanggil dan mengikutinya. Ri. Diam Aditya Kusuma, bentak Rianti. Apa yang kamu mau sebenarnya? Lanjut Rianti seraya membalik badan dan menatap Aditya yang sekarang ada di hadapannya. Tidur denganku, Aditya menjawab tanpa ragu. Dia memang rindu tidur dengan Rianti. Rianti mengkerutkan kening bingung dengan kata-kata Aditya yang meluncur dengan bebas tanpa rintangan apapun. Aku tidak mau, jawabnya seraya terus menyilangkan tangan di dada. Kenapa? Aditya bertanya seraya mengkerut keningnya. Tidak ada alasan. Di dalam hatinya, Rianti sangat ingin memaki Aditya, menamparnya dan memukul mulutnya, yang dengan mudahnya mengatakan dia ingin tidur dengannya setelah semua yang dia lakukan. Kamu istriku, aku berhak atas dirimu, ucapnya dingin. Setelah semua perbuatanmu padaku dan anakku, aku rasa kamu sudah tidak mempunyai hak apapun atas diriku, ujar Rianti tegas. Ia masih sangat sakit atas perbuatan Aditya. Kenapa kau tidak meminta Meli menemanimu tidur? Perkataan Rianti menyudutkan Aditya dan membuat lelaki itu melotot, lalu mengepalkan telapak tangannya. Kau tahu, aku tidak mungkin tidur dengan sembarang wanita. Aku hanya akan tidur denganmu, Rianti, kau istriku, tegas Aditya. Rianti tertawa mengejek. Kalau begitu, nikahi saja dia. Lagi pula, aku tidak yakin kalau kalian tidak pernah tidur bersama. Kau menuduhku. Kau pun menuduhku berselingkuh dan meragukan anakmu sendiri, Aditya. Rianti berteriak, yang membuat suaranya bergema. Di tengah malam yang sunyi sepi menandakan orang-orang mungkin sudah terlelap dalam mimpinya masing-masing. Aditya menarik napas panjang. Dia tidak ingin melanjutkan adu mulutnya dengan Rianti di tengah malam seperti ini, yang mungkin tidak akan berhenti
jika Aditya terus meladeni dan memaksakan kehendaknya. Oke, aku tidak akan mengganggumu sekarang, ujar Aditya dan pergi ke kamarnya, meninggalkan Rianti yang masih belum puas melampiaskan amarahnya.